semua. Ya, baik, terima kasih teman-teman media. Hari ini Bawaslu dan jajaran bekerja sama dengan seluruh stakeholder, ya, teman-teman KPU Kabupaten Pati, kemudian beserta jajaran juga, kemudian Satpol PP, kemudian DLH dan yang lainnya, termasuk kepolisian dan TNI Polri. Kami melakukan penertiban alat peraga kampanye di masa tenang ini, dan kita awali dengan apel secara serentak tadi di seluruh wilayah masing-masing. Dan mulai hari ini sampai nanti 3 hari ke depan, kita di jajaran penyelenggara baik KPU maupun di Bawaslu akan berkomitmen bersama-sama untuk membersihkan seluruh praktek-praktek kampanye dengan berbagai metode yang kemudian muncul, ya, ada pemasangan alat peraga kampanye, kemudian penyebaran bahan kampanye. Ini akan kita coba bersihkan, dan kita pastikan bahwa di masa tenang 24 sampai 26 November ini tidak ada lagi kampanye dengan berbagai metode yang diatur di peraturan KPU nomor 13 tahun 2024. Nah, untuk bahan atau alat peraga kampanye sendiri, maksud kami, ini teridentifikasi sesuai dengan laporan teman-teman di jajaran pengawas kami. Ini total baik yang difasilitasi oleh KPU maupun yang kemudian dicetak sendiri oleh pasangan calon, tim kampanye, relawan, dan lain sebagainya. Ini tercatat semuanya ada sekitar 24 ribuan.